Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga pada semangat terus ya. Teman-teman, kalian udah berolahraga belum? Jangan lupa selalu berolahraga pagi ya, biar tubuh sehat dan kuat. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk, agar pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, kalian tetap semangat ya belajar di rumahnya. Dan jangan lupa, satu lagi, siapkan alat tulis kalian dan perlengkapan kalian yang lainnya. Dan selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menghindari penyakit COVID-19. Yaudah, kita mulai belajar yuk. Ayo membaca. Mengenal ASEAN. Pada era 1960-an, kawasan Asia Tenggara menghadapi situasi rawan konflik akibat perebutan pengaruh ideologi dari negara-negara besar. Konflik ini jika dibiarkan akan menghambat pembangunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menyadari hal tersebut, pemimpin-pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara merasa perlu melakukan tindakan nyata. Kemudian, wakil dari negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand berkumpul dan berdiskusi panjang lebar di Bangkok, Thailand. Akhirnya, pada 8 Agustus 1967, ditandatanganilah sebuah dokumen yang dinamai Deklarasi Bangkok. Dokumen tersebut memuat pembentukan wadah berhimpunnya 5 negara, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang bernama Association of Southeast Asian Nations, disingkat ASEAN. Tujuan ASEAN adalah menjalin kerjasama antar negara anggota dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Seiring berjalannya waktu, ASEAN semakin berkembang dan berangsur-angsur menerima 5 anggota baru, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sekarang ASEAN terdiri atas 10 negara. Menanggapi bacaan. Perhatikanlah infografis di layar.
sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal pertama, apa tujuan berdirinya ASEAN? Tujuan berdirinya ASEAN ialah menjalin kerjasama antar negara anggota dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Soal selanjutnya, berapa jumlah anggota ASEAN saat pertama kali terbentuk? Sebutkan nama-nama negaranya. Jawabannya, jumlah anggota ASEAN saat pertama kali terbentuk ialah 5 anggota negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Soal terakhir, apa yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN? Yang melatar belakangi dibentuknya ASEAN adalah keinginan untuk mengatasi konflik akibat perebutan pengaruh ideologi dari negara-negara besar, yang apabila dibiarkan akan menghambat pembangunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ayo menulis. Pada narasi tentang ASEAN tadi, kalian telah mengetahui sejarah dibentuknya ASEAN. Sekarang, salin pohon klasifikasi di layar pada buku atau lembar kerjamu. Kemudian, tulislah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di sampingnya ke dalam pohon klasifikasi yang kalian buat. Setelah sesi Ayo Berlatih, kita akan membahasnya bersama-sama. Perhatikanlah bacaan di layar. Bacaan di layar disunting dengan memperhatikan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan penulisan fitur geografis. Kalian bisa melihat perbedaannya kan? Setelah disunting, tulisan nama Brunei Darussalam dan Pulau Kalimantan diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Penulisan angka juga diberikan titik sebagai keterangan angka ribuan. Penulisan derajat juga ditulis dengan simbol derajat bukan angka nol. Terakhir, tanda tanya di belakang paragraf dihilangkan karena tidak tepat penempatannya, diganti dengan tanda titik. Sekarang, suntinglah bacaan yang muncul di layar. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan penulisan fitur geografisnya ya. Tulis jawaban kalian di buku atau lembar kerja. Sekarang, mari kita cek hasil suntingan kalian. Nah, perhatikanlah paragraf yang telah disunting tersebut. Hayo, berapakah banyak kata yang kalian sunting dengan benar? Ayo menulis. Kita bahas yuk jawaban dari pertanyaan sesi Ayo Menulis. Pertanyaan pertama, apa yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an? Ya, jawabannya konflik. Pertanyaan kedua, pada tanggal 8 Agustus 1967 berkumpul wakil dari 5 negara. Dari negara mana mereka berasal? Ya, mereka dari Filipina,
Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Berikutnya, apa nama dokumen yang mereka hasilkan? Ya, benar. Dokumen Deklarasi Bangkok. Selanjutnya, apa nama wadah yang disebutkan dalam dokumen tersebut? Pintar. Jawabannya ASEAN. Pertanyaan terakhir. Wadah itu terus berkembang. Sebutkan semua negara anggota wadah tersebut. Ya, negara-negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ayo menebak. Gambar manakah yang memiliki luas kurang dari 35 persegi satuan? Apakah gambar 1, gambar 2, gambar 3, atau gambar 4? Kita bisa tahu luasnya keempat gambar tersebut dengan menghitung jumlah kotak yang telah ditebalkan. Dan kita hitung, luas masing-masing gambar adalah gambar 1 sama dengan 33 persegi satuan, gambar 2 sama dengan 46 persegi satuan, gambar 3 sama dengan 50 persegi satuan, gambar 4 sama dengan 34 persegi satuan. Jadi, gambar yang memiliki luas kurang dari 35 persegi satuan adalah gambar 1 dan 4. Teman-teman, apakah kalian tahu cara penyajian skala peta itu berbeda-beda? Pada hari sebelumnya, kalian telah menggunakan salah satu jenis penyajian skala yang dinamakan dengan skala pecahan. Tapi sebenarnya, skala peta itu ada 3 jenis loh. Yuk kita simak. Ayo! Jenis skala. Jenis skala pertama ialah skala pecahan. Skala ini merupakan bentuk perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak sebenarnya yang dinyatakan dalam bentuk angka. Seperti pada contoh berikut, skala 1 banding 1 juta berarti 1 cm pada peta menunjukkan 1 juta cm sebenarnya. Jenis skala lainnya adalah skala verbal. Skala ini merupakan skala yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai inch mile scale. Misalnya dalam peta tertulis 1 cm sama dengan 20 km. Ini berarti 1 cm pada peta menunjukkan 20 km sebenarnya. Jenis skala terakhir ialah skala garis. Penyajian skala ini menggunakan garis lurus yang terbagi menjadi beberapa bagian sama panjang. Misalnya pada gambar berikut ini. Ini berarti 1 cm pada peta menunjukkan 10 km sebenarnya. Ayo mencoba! Di layar adalah peta kerentanan perubahan iklim daerah di Asia Tenggara. Daerah-daerah berikut terbagi menjadi beberapa level kerentanan yang ditandai dengan warna-warna yang berbeda. Daerah A adalah daerah yang terletak di Sabah, Malaysia, dan memiliki panjang wilayah pada peta sebesar 12 cm. Sedangkan daerah B adalah daerah yang terletak di Pulau Papua, Indonesia, dan memiliki panjang wilayah sebenarnya sebesar 150 km. Pertanyaannya, berapakah luas sebenarnya wilayah daerah A?
Kalian perlu membaca skala garis pada peta terlebih dahulu. Pada skala garis tersebut, kita melihat 2 cm pada peta mewakili 275 km panjang sebenarnya. Maka, 1 cm pada peta mewakili 137,5 km panjang sebenarnya. Selanjutnya, untuk mengetahui panjang sebenarnya, kita hanya perlu mengkalikan panjang pada peta dengan skala. Diketahui daerah A memiliki panjang wilayah pada peta sebesar 12 cm. Maka kita hitung, panjang sebenarnya daerah A sama dengan 12 kali 137,5 km sama dengan 1650 km. Jadi panjang daerah A sebenarnya sebesar 1650 km. Soal kedua, berapakah panjang wilayah daerah B pada peta? Untuk mengetahui panjang pada peta, dilakukan dengan membagi panjang sebenarnya dengan skala. Diketahui daerah B memiliki panjang wilayah sebenarnya sebesar 150 km. Maka kita hitung panjang pada peta daerah B sama dengan 150 dibagi 137,5 sama dengan 1,09 cm. Jadi, panjang daerah B pada peta sebesar 1,09 cm. Pertanyaan terakhir, berdasarkan perhitungan panjang wilayah sebenarnya, daerah A dan B, daerah manakah yang lebih panjang? Jika dibandingkan panjang daerah A dengan daerah B, didapatkan 1650 km lebih panjang dari 150 km. Sehingga disimpulkan daerah A lebih panjang dari daerah B karena memiliki panjang sebenarnya 1650 km, sedangkan daerah B hanya 150 km. Ayo berlatih! Salah satu kejadian yang sangat mengejutkan dunia penerbangan khususnya Asia Tenggara adalah hilangnya pesawat MH370 pada tahun 2014. Berdasarkan data www.independent.co.uk, daerah pencarian adalah seperti pada gambar di layar. Apabila jarak pada peta kota Perth dan lokasi pencarian adalah 15 cm, berapakah perkiraan jarak sebenarnya lokasi pencarian dengan kota Perth, Australia dalam kilometer? Gunakan skala yang ada pada peta untuk menentukan luas sebenarnya. Jawablah di buku kerja kalian. Setelah sesi proyek kreatif mingguan, kita akan membahasnya bersama-sama. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman kelas 5, bagaimana proyek kreatif kalian minggu ini? Apakah kalian sudah mengumpulkan informasi mengenai negara yang akan kalian gambar petanya? Untuk hari ini, tugas kalian adalah membuat denah negara yang telah kalian pilih kemarin. Lalu, menentukan skala yang akan digunakan pada gambar tersebut. Yang terakhir adalah membuat gambar sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Gimana, Kak? Bagus gak? Setelah tadi kalian mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan di Ayo Berlatih, sekarang saatnya kita untuk membahas jawabannya bersama-sama. Ayo kita baca skala garis pada peta terlebih dahulu. Pada skala garis tersebut, kita melihat 4 cm pada peta mewakili 1000 km panjang sebenarnya. Maka, 1 cm pada peta mewakili 250 km panjang sebenarnya. Untuk mengetahui jarak sebenarnya, kita bisa mengkalikan jarak pada peta dengan skala. Maka jarak pada peta kota Perth dan lokasi pencarian 15 cm dikalikan dengan 250 km sama dengan 3750 km. Berarti jarak sebenarnya kota Perth dan lokasi pencarian adalah 3750 km. Mudah kan?
hari ini kita sudah belajar banyak hal. Gak ada salahnya loh kalau kita lakukan refleksi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Refleksi. Kita memulai pelajaran dengan mempelajari tentang berdirinya Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN. Setelah itu kita juga belajar mengenai penyuntingan pada paragraf. Dan terakhir, kita telah mengenal berbagai jenis skala, mulai dari skala pecahan, skala verbal, dan skala garis. Wah, ternyata aku menemani kalian sudah hampir setengah jam loh. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kalian senang? Atau bingung? Atau kesal? Kalau Kak Evan sih senang karena bisa mempelajari pelajaran-pelajaran baru hari ini. Kalau kalian masih kesulitan memahami pelajaran-pelajaran hari ini, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau wali atau guru kalian masing-masing ya. Hari ini Kak Evan pamit dulu. Sampai jumpa. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.